Ruas Jalan HR Rasuna Said atau Jalan Kuningan Jakarta mengalami kerusakan cukup parah saat proyek LRT masih dikerjakan. Kerusakan terjadi sejak proyek tersebut berjalan dan mengganggu aktivitas pengendara yang melintas. Kondisi Jalan Rasuna Said rusak sepanjang kurang lebih 50 meter di depan proyek LRT dan halte Menara Duta. Jalan yang bergelombang, lubang dalam di beberapa tempat, genangan air hingga kerikil mengganggu kenyamanan kendaraan yang melintas. Penyebab utama kerusakan tertutupnya saluran air sehingga air mengenang di jalanan mengakibatkan jalan berlubang. Ya buat saya sih pengendara pribadi sangat mengganggu ya. Pengennya sih diperbaikin lah biar pengendara juga aman berkendara gitu. Pengendara mobil dan sepeda motor harus ekstra hati-hati menghindari badan jalan rusak. Rusaknya jalan yang paling parah berada di depan proyek LRT HR Rasuna Said dan segera mungkin diselesaikan agar tidak mengganggu pengendara. Dari Jakarta, Putu Bagus, Anugrah melaporkan.